Oke okay guys, ini kita kali ini akan menuju sebuah spot lama yang dulu pernah kita pasang lubu dan disitu banyak kali kita dapat saat itu. Oke okay guys, ini jalannya sangat-sangat tak terurus, tak terawat, sudah jadi hutan. Oke, ini jalannya guys. Ada yerba lagi. Nah, ini adalah di tepi sebuah apa ya, rawa nih, dan di sana itu airnya agak dalam. Nanti kita akan berjalan ke situ untuk memasang kita punya bubu milenial. Oke guys, kita buat dulu jalannya ya. Ini kayaknya sahabat banget nih. Kita lagi berada di hutan guys. Tuh matahari ngintip dari situ tuh. Tuh. Oke guys, sebentar kita akan buat jalan ke situ. Mantap. Oke guys, ini dia tempatnya guys. Ini rawa ini masuk sampai sana nih. Di situ agak dalam di situ karena tertimbun rumput, makanya tidak kelihatan air nih. Ini adalah perlintasan ikan-ikan dari sini, mereka terus ke sana. Oke, kita bersihkan dulu. Mantap.
guys. Aduh. Nah, itu tampak goyang-goyang, guys. Sepertinya ada ikan ini. Tuh, goyang-goyang tuh. Tuh. Ini pegang, no, pegang. Sini, maju lagi kau. Waduh, mantap guys. Waduh, besar-besar nih. Mantap guys. Sini dekat. Tuh, mantap guys. Ikan lele semua. Lele apa ini? Mantap guys. Sering. Mantap. Berhasil bumbu kita guys. Wih, mantap guys. Tuh. Panen besar kita. Ini lele yang besar-besar nih. Tahu berapa ekor nih? Mungkin ada 5 atau 3 ekor nih. Oke, mantap guys. Berapa ekornya? Cuma kasih dekat dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor guys. Ini yang paling besar nih. Mantap nih. Mantap guys. Bah. Ngamuknya. Ini yang paling besar guys. Guys, ini kita lagi melihat bubu yang kita pasang kemarin, yang kita tinggal kemarin. Apakah ada yang kena di malam atau tidak nih? Posisinya kok berubah sudah, tidak seperti posisi yang kemarin. Oh ada guys, itu nggak kelihatan tuh, tuh. Nah tuh. Ada guys. Ada guys. Mantap guys. Oh dua ekor, waduh lumayan besar, dua ekor aja. Mantap guys, dua ekor lagi. Dua ekor lagi, mantap. Spotnya memang menjanjikan nih. Ikan nilanya juga ada tuh, cuma nanti coba dibersihkan nanti baru kita pasang lagi nanti.
rupanya pas jalan mereka nih dari sana masuk ini terus mengarah ke situ, terus masuk ke sana, tembus ke sana itu di bawah-bawah rumput ada masuk ke sana. Oke guys, nih mantap. Mantap guys. Lele lembat, bukan lele lembat, lele sangkuriang kayaknya nih. Mungkin bekas orang punya lepas-lepas dari kolam nih, atau juga mungkin bibit-bibit yang ditabur di sungai besar sana beberapa tahun lalu, kemudian berkembang biak dan masuk ke anak-anak sungai, lalu dia masuk sampai ke sini ke rawa ini. Mantap.